Sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Evan, dan hari ini kita membahas tentang investment property di Australia. Sudah hadir bersama saya Mr. Gaudi Agaton dari Agaton Property Investment. Nah, tadi di segmen 1 kita lagi bahas tentang kenapa sih banyak orang memilih untuk menyekolahkan putra-putrinya di Australia, dan juga banyak yang tinggal, mau tinggal sebagai PR di Australia. Bu Gaudi, kita bahas lagi, tadi bahas tentang ekonomi ya. Ya, silakan Bu Gaudi. Ya, tadi seperti yang saya bilang, 3 tahun terakhir ini ada pergantian ya. Perdana Menteri, tapi ekonominya tidak tergantung dengan politikal. Jadi politikal sendiri, ekonomi sendiri. Kemudian juga kenapa sih orang mau pindah ke Australia atau beli properti Australia? Australia itu menjadi salah satu negara teraman di dunia. Artinya bagaimana? Artinya tidak ada terrorist attack. Ya, kalau kita lihat negara bule lainnya, seperti Amerika, UK, dan Eropa, mereka banyak sekali diserang oleh teroris. Kalau di Aussie ini tidak ada yang disebut terrorist attack, tidak pernah ada. Wow. Jadi aman di sana, tinggal sana aman. Mungkin Bro Ruby juga tahu ya, orang Australia ini demen ke pantai gitu ya. Santai gitu ya hidupnya ya. Mereka demen di Bondi Beach. Di Bondi Beach, iya. Jadi lifestyle satu yang bikin Australia itu menarik adalah lifestyle-nya. Memang di sana santai. Kehidupan itu relax. Semuanya nggak pusing. Yeah. No worries semuanya ya. Australia juga selalu menjadi masuk top 10 best country in the world. Ya, tahun 2019 ini Australia menjadi ranking nomor 7. Ya, mereka selalu top 10. Ya, naik turun lah. Negara lain ada yang lebih bagus. Tapi yang menarik adalah reason terakhir adalah Melbourne itu menjadi most livable city in the world. Most livable city itu kota terbaik untuk hidup. Ya, mereka kota 7 terbaik, tahun berturut-turut. Betul, kota terbaik untuk tinggal dan untuk hidup. 7 tahun berturut-turut. Jadi amazing sekali. Nah, sekilas itu sih kenapa banyak sekali orang yang mau mengirimkan dan membeli properti di sana. Bu, pernah ada survei nggak sih berapa banyak orang Indonesia yang menyekolahkan putra-putrinya dan juga stay akhirnya di sana? Ada surveinya, Bu? Ada, Bro. Ada ya? Tapi nanti gue cari dulu. Nanti gue kirim datanya. siap. Gue nggak pegang soalnya. Iya. Oke, kita... itu tadi udah alasan-alasan bagaimana keunggulan tadi untuk investment property ya, khususnya why Australia. Sekarang apa yang lebih banyak peminat ini? Apakah landed house kah? Apakah high rise building dari yang dipasarkan? Ya, memang kita menawarkan dua macam produk ya, high rise yaitu apartemen, ada juga landed house ya, rumah tanah. Tapi itu dua produk yang menurut saya totally different market. Karena biasanya orang-orang yang menyekolahkan anaknya pertama kali itu biasanya belinya apartemen dulu. Tapi kalau memang investor ya, ataupun mereka mau pindah ke sana sebagai keluarga, pasti mereka carinya rumah. Kenapa investor itu carinya rumah? Ada juga investor yang carinya apartemen karena mereka mencari rental income. Tapi untuk capital gain, apartemen biasanya lebih pelan naiknya daripada rumah, landed house. Ya, kalau rumah mungkin sama ya, di Jakarta juga, di Indonesia juga sama ya. Kalau landed house naiknya lebih cepat daripada apartemen. Tapi untuk menyewakan tentu apartemen jauh lebih gampang daripada landed house. Mungkin karena unit space-nya ya, untuk ukurannya, jadi lebih mudah gitu disewakannya. Atau betul, karena di sana itu kan paling laku itu one bedroom dan two bedroom, buat investasi ya. Biasanya, dan juga untuk, nggak hanya investasi, mau pakai sendiri untuk anaknya kuliah, juga sama, paling laku itu one or two bedroom. Karena lebih dari itu biasanya orang pindah rumah. 3 bedroom itu stoknya biasanya tidak banyak.
Dan apa yang membuat apartemen lebih menarik untuk anak-anak yang mau kuliah? Karena biasanya location wise itu dekat dengan kota di CBD dan juga Di CBD area dekat ya. dengan fasilitas seperti train station, tram, bus, mungkin within walking distance terhadap universitinya. Oke. Jadi mayoritas kebanyakan cenderungnya kebanyakan apartemen lah ya kalau yang untuk ingin menyekolahkan putra dan putrinya ya. Ya, menurut kita sih 60% mungkin orang Indonesia belinya 60%. apartemen ya. Iya. 60% ya belinya 60% apartemen belinya ya. apartemen. Oke. Nah, bagaimana sih prosedur untuk melakukan proses pembelian khususnya di Australia ini? Mungkin sahabat Eljon juga banyak sekali yang awam dan Ya. banyak sekali yang ingin mungkin juga menyekolahkan putra-putrinya di Australia. Bagaimana nih syarat-syaratnya? Ya, yang paling sebenarnya Australia memiliki sistem pembelian yang sangat unik ya. Kita orang asing, nomor satu kita orang asing yang tidak memiliki PR atau citizen Australia itu boleh beli properti di sana secara legal, dan juga mereka punya sertifikatnya itu hak milik. Ya, sertifikat hak milik. Nah, Hak proses milik ya. yang menarik hak milik, bro. Dan ini boleh ya proses sebagai foreigner boleh. Iya, boleh ya. Foreigner boleh. Jadi seumur hidup boleh ya. Boleh beli gitu ya. Iya. Dan enggak dibatasin ya harga berapa atau berapa. Tidak, tapi biasanya foreigner ada additional tax saja. Oh, ada additional tax. Oke. Okay. Iya, betul. Oke. Okay. Nah, yang menarik contoh apartemen ya. Misalkan ada sahabat Eljon yang anaknya mau kuliah di Aussie, let's say 2 tahun lagi, tahun 2022. Nah, bisa beli dari tahun ini yang properti yang sedang dibangun, yang nanti settlement-nya atau serah terimanya di tahun 2022. Nah, pada saat sekarang prosesnya adalah hanya DP 10%. Hanya DP 10%. Betul sekali. Nah, lalu kemudian selama, berarti masih ada waktu 2 tahun ya, masih nunggu 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu, si pembeli tidak perlu membayar apapun juga. Libur bayar. Tapi DP ini 10% dibayarnya langsung langsung sekali ya, sekali payment ya. Langsung sekali payment ke notaris di sana biasanya. Jadi bukan uang tersebut bukan dibayarkan kepada developer. Jadi yang pegang uangnya itu notaris. Sehingga beda ya dengan di Indonesia, mungkin developer tidak menggunakan uang 10 DP 10% itu untuk membangun. Tapi uang 10% itu hanya untuk jaminan deposit bahwa memang Anda serius membeli. Komitmen fee lah. Membeli. Iya. Dan dititipkan ke notaris ya. Betul. Jadi apabila dan uang tersebut dititipkan di notaris, itu dimonitor oleh pemerintah. Jadi uangnya nggak boleh keluar. Ya, salah satu negara teraman untuk investasi properti memang. Oke. Notaris ini dipilih oleh pemerintah atau dipilih oleh developer atau dipilih oleh si klien? Notaris di sana ada dua. Ya. Ada notaris developer, ada notaris klien. Oh, oke. Nah, jadi antara notaris klien dan notaris developer akan tektokan masalah legal. Okay. Jadi bukannya si pembeli dan developernya, mereka tidak, selalu memiliki pihak ketiga yang netral dan fair. Ya, antar notaris yang hubungan. Nah, nanti uang itu akan dititipkan ke notaris yang mana nih? Notaris developer atau notaris klien? Notaris developer, tapi mereka adalah kan public notary ya. Iya. Notaris dan public ada notary, dan ya, uang ya. Tersebut ada agreement, dan uang tersebut memang dilaporkan tiap tiap bulannya kepada Ministry of Finance. Government, pemerintah. Finance, yes. Ya, government juga ya. Oke. Okay, iya. Nice. Apalagi. Jadi tiap si calon pembelinya. Memang belinya ini offline ya, unit ini yang belum jadi ya? Iya, ini kalau kita bicara unit yang belum jadi. Iya. Kalau unit yang sudah jadi, ya seperti proses biasanya aja, mungkin proses 1 bulan langsung harus transaksi. Dilunasi. Betul, langsung okay. Transaksi. Nah, pertanyaan saya, ketika anggapnya kita beli yang belum jadi ya, DP tadi 10%, ya, ke notaris lalu agreement.
Nah, untuk sisa payment-nya, 90%-nya kalau udah jadi, itu bagaimana? Dan ada beberapa cara pembayaran. Nah, sebelum itu saya mau tambahkan sesuatu. Jadi pada saat uang 10% sudah diterima oleh si notaris atau developer, itu nanti ada klausul di mana kalau sampai keadaan developer tidak membangun, duit 10% itu dikembalikan kepada pembeli. Wow. Iya. Itu ada garansi. Itu jaminan ada pemerintah ya. Garansinya. Yes, itu garansi Jaminan. Pemerintah. Jaminan bukannya pemerintah developer ya. Itu. Wow. Jadi memang pembeli sangat Jadi sangat secara langsung. diproteksi. Ini berlaku baik dari foreigner maupun juga pembeli dari Betul. orang Australia itu sendiri ya. Semuanya. Semua, mereka pukul rata. Semuanya ya. Mereka fair ya. Nah, tadi Okay. kembali lagi ke pertanyaan Bro Ruby ya. Setelah mau serah terima nih bagaimana pelunasannya? Iya. 90%-nya. 90% itu bisa langsung dilunaskan semua full kalau memang cash buyer. Ya. Kemudian bisa juga kita KPR atau KPA di sana. Nah, bagaimana tuh? Beda-beda negara kan proses KPR-nya. Apa syarat-syaratnya? Ya. Jadi untuk orang Indonesia yang memiliki mungkin penghasilannya di Indonesia ya, mereka harus buka semua rekeningnya mereka, laporan pajaknya juga. Misalkan kalau memang pengusaha, mereka harus kasih laporan keuangan PT-nya untuk dianalisa di bank sana. Itu memungkinkan. Tapi yang paling utama adalah memang laporan pajaknya. Karena dari laporan pajak lebih jauh lebih mudah dilihat ya, bahwa orang ini sebenarnya mampu atau tidak. Oh. Kalau memang laporan pajaknya real. Nah, Bro Gaudi, sebelum kita lanjut lagi ke syarat-syarat ya, kita mau break dulu sejenak, nanti kita akan Baik. kembali. Sahabat Erjon, ini menarik sekali buat sahabat Erjon yang ingin membeli properti khususnya di Australia untuk menyekolahkan putra-putrinya ataupun juga buat investment, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.